Oke, Hiser balik lagi sama gue, Hiser Terus Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Hiser Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya Hiser Wheel nih, lagi rame banget, ada di Autostar. Alamatnya di bawah, buat kalian yang ada di daerah Jakarta Barat, bisa langsung mampir aja ke sini ya. Jadi banyak banget nih, ini ada Pajero Sport yang lagi ganti OEM-nya apa? Beh? OEM-nya Fortuner ya. Itu tuh di depan udah lagi dipakein tuh. Tuh, dan ini ada City lagi fitting-fitting nih, ini dipakein Tikala. Kayaknya udah fix nih. Tikala dipakein ubannya Yokohama Blue Earth, ukurannya 21545 ring 17. Wow, mantul. Tadi ini dipakein ini ya, ini Misato. Ya bener enggak ya? Yes, benar tadi dicobain pakai Misato. Ring 17 juga, lebar 7,5, offsetnya 45. Sama sih ini juga 17 7,5 45. Kayaknya fitment-nya rata body sih. Iya, belakangnya rata body, depannya agak mas. Depannya agak keluar sedikit, dikit banget. Cuman jadinya bagus sih. Yang sebelah tadi kayaknya lagi dipakein yang lain juga di modelnya nih. Udah diganti juga ya. Kayaknya udah fix ya. Kayaknya udah fix mau dipakein yang Tikala. Putih ke gray. Dia ini Tikala ini semi matte gray ya warnanya. Cuman bukan yang matte finishing kasar, tapi yang halus. Model palangnya juga termasuk yang banyak, jadi nggak terlalu sepi, nggak terlalu kelihatan banget bagian dalamnya, masih ketutupan sama palang-palangnya. Mana lagi nih? Ini juga kayaknya nih mobil di bawah. Ini apa ya? Mir Suzuki apa ini? Baleno. Ini Balenonya juga lagi di ganti bannya nih kayaknya nih. Ini sebelumnya udah pakai HSR juga dia. Di profil bannya itu 205/50 ring 17. Spek velgnya agak masuk sih. Mungkin offsetnya terlalu besar nih mobilnya ya. Banyak loh. Ini juga kayaknya lagi nunggu antrian nih mobil ini. Oh, ini udah diganti nih ya pakai OEM. OEM apa tadi? Fortuner ya. Dari yang black, full black jadi two tone warnanya. Ini udah diganti belum ya? Oh, belum. Dia profil bannya sama nggak ya? Bentar, gua cek dulu ya. Ini tuh 265/65. Ini bannya ukuran berapa, Bang? 265/60. Turun berarti ya? Ya, ringnya yang gede. Hah? Ringnya yang gede. Ini ring berapa memang? 17/18. Oh, pantas. 17 naik. Masih pantas sih sebenarnya kalau Pajero Fortuner itu pakai ring 20 juga masih keren sih. Pakai ring 22 juga masih bagus, cuman memang bannya aja jadinya pilihan bannya jadi lebih sedikit. Kalau misalnya pakai ring-ring kecil gini kan bisa nyobain pakai ban MT, bisa pakai nyobain yang AT, pokoknya yang model-model keker kayak gini masih bisa dicobain gitu. Keren sih, cuman ini juga keren nih. Gak tahu nih udah fix apa belum si omnya, karena itu gue lihat juga lagi ada yang dipasangin juga tuh velg-velgnya tuh. Yang silver itu Wurzburg F1. Velg Wurzburg F1 nih. Kelihatan gak apa gelap? Kelihatan. Wurzburg F1 nya. Mau dicobanya, nah ini lagi coba dipasang bannya. Oke, udah fix, sudah dibalancing. Pokoknya kalau kalian beli di sini itu, velg-velgnya langsung kita balancing dan langsung diisi nitrogen. Jadi kalian tinggal pake aja. Udah tenang deh pokoknya, udah plug and play. Dan jangan lupa centeringnya ya. Kita tanya dulu nih. Ini pakein centering nggak, Pak? Pakai. Sip. Udah ya, sudah dipakein centering. Dia sebelumnya pakai velg apa ini? Velg HSR juga sih. Ya? Sama HSR. Kayak S1.
Rai S2. Oh, sebelumnya Rai S2. Eh, ini Rai S1 dong. Kalau ini Rai S1 nih. Oh, sebelumnya Rai S1 terus ganti Tikala. Kita lihat kondisinya yuk, kondisi Rai S1-nya nih. Dinding-dindingnya masih bersih banget deh. Baret sih nggak ada, cuman catnya aja mungkin ya agak kusam jadinya karena pemakaian. Apik banget berarti ini orang ya. Masih bagus banget nih kondisi velgnya. Catnya juga masih bagus. Ini kayaknya tukar tambah sih. Buat kalian yang mau tukar tambah juga bisa ya. Atau yang mau kredit juga bisa. Kalian kalau mau kredit itu bisa pakai home credit, terus bisa juga pakai Kredivo, bisa juga pakai kartu kredit kalian. Pakai sisi itu bisa juga. Pokoknya kita permudah deh semuanya. Gue mau lihat-lihat lagi deh. Udah lama banget nih gak ngeliat si ini nih. Nit 01. Hah, ini yang kemarin ya. Oh, ada warna ini. Apa namanya? Dari B. Serius loh. Enggak, bukan nama dari B. Oh, namanya dari huruf B. Cuman ini gue udah lama banget nih gak ngeliat warna ini. Asli keren banget sih. Waktu itu gue pernah ngeliat ini dipakein di Honda Civic. Asli keren banget, cuman yang ukuran ring 18-nya. Ganteng banget sih. Model nih banyak banget nih. Ini kayaknya lagi banyak model baru karena kemarin juga udah turun berapa kontainer lagi. Ini salah satu termasuk yang model baru. Banyak banget loh. Coba gue mau lihat ada lagi nggak ya model-model yang belum pernah gue lihat. Itu Mid 5 masih ada. Kemudian ada Mid 03 juga, ada Mid 02 juga. Ada Sekati. Mana? Ini Diamond Lab Core. Saya masih inget-inget dikit lah gua. Nah, ini Mid 01 versi gray machine face-nya. Silver machine face. Jadi warnanya, cuman sayangnya sih memang agak nyaru sih, tapi jadinya mengkilat. Oh, ini yang kemarin kita unboxing nih ya. Ini Blue Man kalau nggak salah namanya, lupa gua. Ini ganteng sih nih, first block F1 ini nih. Dia salah satu yang pakai teknologi terbaru, jadi cuak-cuaknya tuh ada bolongannya nih di sininya nih. Cuman kekurangannya ya memang ngebersihinnya jadinya tambah susah. Memang lebih ganteng tapi jadi susah bersihinnya. Karena banyak banget nih lubang-lubang di sininya. Kawan kotor. Oke deh. Pokoknya yang buat pada mau nyari-nyari velg, mau ganti ban juga bisa, mau balancing, mau spuring, bisa langsung datang aja ke sini toko Autostar. Alamatnya ada di bawah. Ada enggak? Kelihatan tulisannya tuh. Oke. Okay. Autostar langsung datang aja. Atau kalau kalian lagi mau nyari velg secondnya, di sebelahnya ada toko velg secondnya, KJS. Langsung datang aja. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gua Astrid Hosmagang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.